Halo selamat malam Oke eh, Mohon maaf ya sebelumnya Tadi mengalami sebuah masalah Itu salah pada jamnya ya Bisa saya masuk Ternyata mata pelajarannya sudah selesai Nah ini saya membuat ulang Untuk kelasnya silahkan masuk Pada kelas ini Dan saya akan memberitahu teman-teman Terlebih dahulu ya Oke, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang globalisasi. Yaitu globalisasi Indonesia di era politik Indonesia di era globalisasi. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menghubungi teman-teman dahulu. -teman, nah, ini sudah bisa masuk ya, saya akan masuk ke materinya. Saya akan menunggu teman-teman semua agar bisa hadir ya. Nih, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Oke, karena teman-teman belum ada yang masuk, mungkin saya akan menunggu sejenak. Jika mungkin teman-teman tidak bisa hadir, saya akan melanjutkan ya. Oke. Oke, okay. mungkin teman-teman masih belum bisa masuk ya. Saya akan mulai saja. Oke, okay. sebelum kita memulai mata pelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Halo, oke, ini Mbak Isya masuk ya? Oke, saya rasa Mbak Isya keluar lagi. Oke, ini kita masuk. Halo, selamat malam, Mbak Isya. Halo, halo, selamat malam. Bisa mendengarkan suara saya? Oke, okay. oke, okay, Mbak Isha keluar ya. Kita masuk pada politik luar negeri Indonesia era globalisasi. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah Oke, okay, ya. Yang pertama adalah globalisasi. Yang kedua adalah politik luar negeri Indonesia. Dan yang terakhir adalah peranan politik luar negeri Indonesia. Nah, globalisasi sendiri itu ada tiga ya. dua. Dari pengertian globalisasi dan pengaruh globalisasi. Nah, untuk politik luar negeri Indonesia ini ada politik bebas dan aktif. Halo, selamat malam Mbak Isya. Halo bisa mendengarkan suara saya? malam bisa ya. E, tadi Mbak Isa sempat masuk di kelas yang pertama. Soalnya tadi saya mengalami apa ya? kesalahan pada waktunya. Ternyata pada saya masuk eh kelasnya sudah selesai. Oke, enggak apa-apa ya. Karena saya sudah membuat lagi saya langsung saja masuk ya pada pembahasan kali ini adalah pada politik luar negeri Indonesia era globalisasi Mari Kita masuk yang pertama sini ya, yaitu dari pengertian globalisasi Di sini ada pengertian globalisasi, ciri-ciri globalisasi, pentingnya globalisasi, dan dampak globalisasi ya globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu ataupun antar kelompok dan antara negara saling berinteraksi itu bergantung terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya yang melintas batas negara. Jadi, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini menurut kata globalisasi ini diambil dari kata global ya yang maknanya yaitu universal nih pengertian globalisasi sini adalah suatu proses di mana antar individu maupun antar kelompok maupun antar negara saling berinteraksi ini saya lihatkan dari sini saja ya nah kalau pengertian dari buku sendiri ya globalisasi adalah proses mendunia atau menjadi satu dunia. Ya, ini ya. Mungkin dari kata globalnya yaitu artinya umum. Globalisasi berarti suatu hak di mana berkaitan dengan dunia internasional maupun seluruh jagat raya. Itu adalah pengertian globalisasi. Nah, ada pun ciri-ciri globalisasi di sini ada beberapa ya, yaitu dari perubahan dalam konsep ruang waktu yang diakibatkan oleh perkembangan, contohnya telepon, genggam, televisi, satelit, dan internet. Nah, ini mungkin dari ciri-ciri tersebut ya, yaitu tadi ya, pada perubahan dalam konsep hidup ya berarti ya konsep hidup ya yaitu dari waktu ke waktu itu ada bertambahnya zaman ya nah, yang dulunya itu tidak ada telepon televisi satelit dan internet nah, di zaman kita sekarang sudah ada ya yang kedua yaitu pasar dan produksi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu negara dengan negara yang lain nah di sini sudah ada perdagangan bebas ya contohnya ya jadi perdagangan dari luar bisa masuk pada negara kita ini masuk yang ketiga ciri-ciri globalisasi yang ketiga adalah peningkatan interaksi budaya yaitu antara negara melalui media massa ini yang terakhir munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama. lah ini secara global ya. Jadi selara cara mendunia ini adalah ciri-ciri dari globalisasi nah ini pentingnya globalisasi globalisasi ini penting bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negaranya jadi untuk perkembangan globalisasi ini itu mengutamakan lebih ke berkembangnya suatu kemajuan, yaitu kemajuan negara kita. E, Di mana globalisasi ini membuka diri, yaitu untuk bekerjasama dengan negara lain. Jadi, saling membantu, ya. E, saling, yaitu apa, menerima informasi dan teknologi secara terbuka. Sehingga kita dapat mengetahui kekurangan kekurangannya dan bisa belajar dengan negara lain yang lebih maju. Nah, kita mungkin negara kita yang kurang, kita bisa belajar ke negara lain agar kita lebih maju sedikit. Nah, adanya globalisasi, kita bisa melakukan sesuatu itu lebih enak lagi, lebih apa ya, lebih mudah lah ibaratnya. Ini pentingnya dari globalisasi. Nah, ada pun dampak dari globalisasi. Mungkin ada dampak positif dan negatif ya. Di mana-mana juga berdampak seperti itu. Nah, di sini untuk dampak positifnya, yaitu mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Itu adalah dampak dari positifnya, yaitu memperoleh suatu informasi dan ilmu pengetahuan. Di mana kita bisa mendapatkan itu secara global, mungkin bisa dari internet dan lain-lain ya, ada banyak cara, ada koran, dan mungkin kita bisa belajar di luar negeri. Selanjutnya yaitu mudah melakukan informasi. Nah, tadi ya, mungkin informasi lewat radio, telepon genggam, mungkin yaitu informasi dari suatu televisi juga bisa. Lanjut dengan cepat dalam berpergian. Nah, kita bisa itu ya, misal kita mau keluar negeri lah, kita bisa membeli tiket itu secara online. Sekarang sudah ada tata cara seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah penonjolan ide-ide dan amalan pemerintah. Yang terakhir, mewujudkan lapangan kerja dan mengurangi ke kemiskinan. Nah, itu adalah dampak positif dari globalisasi. Nih, ini contoh dari pengaruh globalisasi ya, mungkin bertambahnya apa ya perkembangan ya. Ini contohnya yang pertama ini adalah murid. Jadi murid ini yang masih kecil, tetapi dia sudah merokok. Nah, kecilnya seperti ini kita bisa melihat lah besarnya itu seperti apakah anak tersebut. Yang kedua ini ya, nah ini gambar anak yang sedang mengalami suatu kelulusan di mana mereka ingin bersenang-senang tetapi dia tidak melihat dampak dari yang dia lakukan. Nah, ini bisa dilihat juga. Ini mungkin dari telepon ya. Nah, ini sudah perkembangan zaman sudah sangat panjang sekali ya. Mungkin sekarang ibu-ibu bahkan anak kecil sudah mulai memegang yang namanya HP. Nah, tetapi itu juga ada dampak negatifnya di mana ibu-ibu itu sedang bermain Facebook dan lupa dengan kewajiban utamanya seperti apa. Nih, yang terakhir. Ini adalah seorang pang ya. Ini masuk pada pengaruh globalisasi, pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara kita. Tadi, pengertian globalisasi ya, sudah dibahas. Nah, globalisasi ini memberikan suatu pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. E, dimana seperti halnya e, bangsa lain maupun bangsa Indonesia ini dalam menghadapi yaitu era globalisasi. Nah, tadi judul juga era globalisasi. Kita akan membahas lebih lanjut ya. Nah, saat ini tidak dapat menghindar darahnya arus perubahan maupun tata dan kehidupan masyarakat. Nah, seperti contoh tadi ya, anak yang lagi merokok dan seperti itu ya, bisa dilihat. Nah, ini adalah pengaruh dari globalisasi. Mungkin dari pergaulan bebas, bisa seperti itu ya. Maupun perkembangnya zaman. Nah, ini dari pentingnya memiliki wawasan global. Nilai budaya yang merupakan identitas budaya harus kita pertahankan. Jadi budaya kita dari nilai-nilai budaya kita yang sudah kita anut dari kecil, nah perlu adanya suatu pertahanan. Karena apa? Nilai yang perlu diubah atau disesuaikan dengan perkembangan itu mungkin sangat sulit sekali ya Nah untuk nilai tersebut adalah globalisasi Perlu memiliki wawasan global yang baik agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangannya zaman Jadi globalisasi ini berubah-ubah seiringnya perkembangan zaman ya setiap tahunnya itu mesti ada perbedaan dari mungkin suatu apa ya internet dan lain-lain ya mungkin banyak juga kejahatan yang mungkin sekarang tidak bisa terlihat lagi ini untuk wawasan global sendiri yaitu budaya global nah bisa dilihat ya yaitu dari perilaku seperti tadi ya perilaku anak tadi nilai pada budaya tersebut maupun gaya hidup. Jadi gaya hidup itu juga mempengaruhi yaitu suatu globalisasi saat ini. Mungkin gaya hidup sekarang itu lebih mengikut ke arah baratan ya. Selanjutnya konsep global. Di sini konsep global yaitu konsep negara-negara relevan ideologi bagi negara maupun primordialisme baru maupun liberalisme ya. Di mana ada sesuatu yang baru mungkin jadikan suatu panutan ya. Nah, ini yang ketiga. Pendangkalan wawasan dan kehidupan demokrasi. Yaitu secara instan dan pendanggalan wawasan dengan proses analisis real time itu adalah merupakan wawasan dari global sendiri. Nah ini yang poin ya yaitu isu global yaitu hak asasi manusia mungkin dari masalah lingkungan global dan isu yang berkembang di masyarakat. Nah, biasanya pada lingkungan ini berdampak pada seseorang ya. Jadi, biasanya mengikuti. Terus mungkin isu yang berkembang dari masyarakat sendiri. Nah, ini yang terakhir adalah politik global, yaitu isu global dapat dibahas dalam berbagai forum, yaitu biasanya Adanya suatu seminar, pengkajian, diskusi secara luas maupun penelitian juga bisa. Nah, globalisasi itu tidak hanya untuk apa ya, negara-negara kita sendiri ya, tetapi globalisasi juga bermanfaat untuk pembangunan. Nah, di mana menanggapi globalisasi yang berkaitan dengan pembangunan ini yaitu negara berkembang harus bisa mengambil manfaat maupun bersikap yaitu bersikap dalam semua keadaan yang ada dalam globalisasi. Pokoknya globalisasi bisa diingat-ingat ya yaitu perubahan zaman, perkembangan suatu zaman saat ini, pergaulan lain-lain nah, ya globalisasi berarti dunia saat ini sedang menuju pada sistem ekonomi global yaitu didominasi yaitu oleh perusahaan dagang supranasional dan institusi nah, sekarang sudah ada namanya perdagangan bebas Nah itu dari dampak suatu perkembangan suatu globalisasi. globalisasi dapat memperluas yaitu wawasan budaya. Selain itu yaitu meningkatkan kemampuan bahasa asing, meningkatkan pengetahuan, bahkan mengubah sikap mental ke arah yang lebih baik. Tetapi dengan adanya satu dorongan dari seseorang ya. Selainnya yaitu meningkatkan produktivitas itu kerja mendorong seseorang itu untuk maju dan memberikan arah dalam perilaku. Nah, selain itu ya, globalisasi mampu meningkatkan suatu kemampuan, yaitu berkompetisi dan meningkatkan kualitas produksi, yaitu dalam negeri, maupun meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. dia ya, yaitu meningkatkan kemampuan berkompetisi dan meningkatkan kualitas produksi yaitu di dalam negeri ya nah globalisasi ini juga berdampak yaitu membawa perubahan yang begitu besar bagi kehidupan bangsa Indonesia yang lebih menonjol ini ya dari kemajuan globalisasi ini menyebabkan terjadinya perkembangan terhadap teknologi informasi. Nah ini yang bertambah lebih apa ya lebih cepat sekali perkembangnya mungkin dari suatu internet, handphone, televisi seperti itu ya. Nah ini contohnya tadi ya internet, internet, adanya internet yaitu bisa membantu untuk mengetahui tentang apa saja yang belum kita ketahui. Itu contoh kecil dari internet ya. Selain itu, perkembangan dan perubahan juga terjadi di bidang teknologi transportasi. Jadi, kalau saat ini ya di Indonesia itu membuat suatu program di mana menggunakan transportasi lewat bawah tanah, yaitu contoh kecil dari Indonesia sendiri. Nih, globalisasi bukan merupakan suatu ancaman, di mana pembangunan berkelanjutan tapi saling mendukung untuk terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu yang terarah, terencana dan berkesinambungan, iya. Itu merupakan suatu apa ya? Namanya juga bukan ancaman, jadi dari dampak globalisasi tersebut itu membangun suatu apa ya? Seseorang untuk saling mendukung, yaitu terciptanya suatu inspirasi mungkin dari pembangunan transportasi dari perkembangan zaman jadi kita membuat suatu acuan di mana membuat diri bukan negara kita bagaimana negara kita semakin maju. Nih, untuk pembangunan dapat berkelanjutan tiga syarat pokok. Yang pertama dari aspek ekonomi sendiri yaitu mumpuni ataupun tidak. Yang kedua yaitu sosial budaya. Budaya yang dianut yaitu merupakan budaya saat itu itu sesuai dengan nanti ya pembangunan yang akan dibuat. Nah, yang paling penting yaitu melihat suatu lingkungan. Lingkungan itu dijadikan suatu objek contoh pembangunan wisata ya. Nah, itu cocok ataupun tidak. ini masuk pada implikasi globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan negara. Ini ya, pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor, yaitu dengan catatan produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Ini juga masuk pada perdagangan bebas ya, aslinya ya. Dengan demikian, kesempatan pengusaha Indonesia sangat terbuka dalam yaitu menciptakan suatu produk yang berkualitas yaitu yang dibutuhkan oleh pasar dunia pada saat itu. Jadi, kita harus memiliki suatu imajinasi yaitu bagaimana produk kita bisa mencapai ke tahap pasar internasional. Nah, dengan cara tersebut dari beberapa apa ya produk tersebut itu bisa dijual yaitu di ekspor tadi ya dengan catatan Indonesia dapat bersaing di pasar internasional jadi kita satu yaitu mampukah kita atau tidakkah untuk bersaing di pasar internasional yang kedua mudah untuk mengakses modal invest yang berasal dari luar negeri mungkin kita mencari suatu apa ya prestasi dari uang dan lain-lain ya ada banyak contohnya akhirnya yang ketiga mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan ya kalaupun tidak ada di negara kita sendiri ya bahkan kita bisa pergi keluar dan mencari sesuatu hal yang dapat kita cari secara mudah. Di mana sekarang ada perjalanan online ya, itu sangat terkenal sekali pada saat ini pada zaman ini ya, yaitu perkembangnya suatu zaman. Tadi itu dari bidang ekonomi ya. Ini masuk pada bidang ideologi. Yaitu negara-negara maju mengusung gaya ideologi yang kapitalis dan liberalis. Yaitu menyoyong gaya yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kita bisa lihat saja dari tahun 90-an saja. Nah, gaya hidup kita itu sudah sangat berbeda pada saat tahun 90-an. Jadi dari bidang ideologi sendiri ya, masuk pada bidang politik. Yaitu pengaruh globalisasi politik menimbulkan banyak kepentingan yang tidak lagi bisa dipenuhi. Kecuali melalui peran kekuatan global. Dari globalisasi politik ini mungkin dari negara-negara besar dan negara-negara kecil ya. Ini masuk pada suatu kenegaraan kita ya. Bahkan organisasi-organasi antar pemerintah. Mungkin dari perusahaan yang sudah bertaraf internasional itu dari bidang politik. Masuk pada bidang sosial budaya. Ini ada Hankam dan TIK itu satu kemajuan teknologi. Kita langsung saja ya. Nih, tadi ya Pengaruh globalisasi terhadap bangsa dan negara ini untuk pengaruh positifnya tadi berbeda ya untuk globalisasi ya. Kalau positifnya tadi sudah dijelaskan mungkin dari kemajuan suatu teknologi transportasi meningkatkan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah dan. Ada juga peluang yang lebih luas bagi manusia sebagai etnik, yaitu orang yang masih di pedalaman, ya, bangsa, budaya, dan agama untuk berinteraksi. Nah, ini untuk pengaruh negatifnya kita harus ketahui ya pengaruh dari globalisasi sendiri yaitu maksudnya nilai budaya luar yang tidak sesuai. Di mana kita mengikuti yaitu dari kebudayaan asing ya, yaitu budaya barat yaitu banyak sekali contohnya ya dengan berbelanja, makan makanan steak dan lain-lain ya, seperti itu ya. Yang kedua, eksploitasi alam dan sumber daya lain yang besar yaitu gini ya kita itu mempunyai suatu apa ya minyak yang lebih banyak tetapi apa negara kita tidak bisa mengolahnya dan dijual keluar setelah itu dibeli kembali lah itu dampak negatif dari globalisasi sendiri yang tiga berkembangnya nilai-nilai consumerism dan individual jadi, seseorang itu lebih suka untuk menyendiri. Itu dari pengaruh negatif ya. Kita masuk poin yang kedua. masih proses ya tunggu masuk pada politik luar negeri Indonesia ini ya nih arti politik luar negeri. Ini menurut buku rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri yaitu Republik Indonesia ya pada tahun 84 sampai 88. politik luar negeri ini diartikan yaitu suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintahan dalam rangka hubungan dengan dunia internasional yaitu dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Itu adalah pengertian dari politik luar negeri ya. Politik luar negeri Republik Indonesia ini secara bebas dan aktif ya. Bebas berarti bangsa Indonesia tidak terkait pada kekuatan manapun. Jadi tidak memiliki keterkaitan. Yaitu tadi ya, pada kekuatan manapun dalam menentukan sikap dan pandangan menghadapi masalah-masalah internasional untuk aktifnya yaitu berarti bangsa Indonesia senantiasa berperan serta dalam ikut mewujudkan ketertiban dunia. Jadi diingat-ingat ya, politik luar negeri bangsa Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas berarti tidak terkait pada apa ya? pada masalah internasional dan lain-lain ya yang aktif yaitu ikut serta berperan untuk mewujudkan ketertiban dunia peran Indonesia dalam percaturan internasional Indonesia banyak berperan di dunia internasional yaitu ada di PBB Indonesia terpilih bersama Qatar dari kawasan Asia menjadi Dewan Keamanan. Ini adalah peran dari Indonesia ya berarti aktif ya maksudnya ya menjadi tuan rumah dan pemerakasa konferensi internasional ulama sedunia, ini beberapa contohnya, semua peran internasional Indonesia tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan, yaitu kepada masyarakat internasional, di mana ikut menyelesaikan suatu masalah internasional bila masyarakat internasional telah segan kepada Indonesia, lah diyakini pihak-pihak luar enggan mengusik Indonesia. Nah itu intinya. Tadi ya, yaitu politik bebas dan aktif. Jadi saya akan memajukan sedikit-sedikit ya. Aduh, kebanyakan di sini ya. Tadi, politik luar negeri itu dari bebas dan aktif. Nah, itu mempunyai suatu tujuan, di mana tujuan tersebut yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, demokratis dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membina persahabatan antar negara di dunia. Jadi, adanya suatu kerjasama politik, yaitu tadi dengan membina persahabatan antar negara di dunia. Nah, bisa seperti kemarin ya, artinya suatu ASEAN. Yang kedua, yang ketiga ini ya, poin C ya, menjalin kerjasama antara negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Nah, ini adalah contoh dari kemarin, sudah kita sudah bahas ya, pada namanya organisasi ASEAN mempertahankan kemerdekaan yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia sendiri kita masuk pada dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia nya ya saya geser oke di sini dari Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang 1945 dan amandemennya yaitu ada suatu perubahannya ya. Nah, dari Undang-Undang sendiri merupakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan politik luar negeri yaitu bebas dan aktif. Ini ada beberapa hal yaitu menjadi dasar pelaksanaan politik luar negeri. Nih yaitu pada pembukaan undang-undang alenia pertama yang berbunyi Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi, hak segala bangsa yang kita miliki. Terus, ada juga pada alenia keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, yaitu pada politik luar negeri yang aktif. Pada pasal 11 ayat 1, Presiden membuat perjanjian dan perjanjian dengan negara lain. Nah, itu sudah ada ya. Terus negara Indonesia juga tidak diperbolehkan adanya suatu nuklir. Itu juga ada. Nah, yang terakhir pada ayat 11 eh, pada pasal 11 yaitu ayat 1 presiden menerima penempatan duta negara Indonesia sendiri duta negaranya sendiri ya yaitu menurut dari undang-undang dasar mana ya kok masih hasilnya masih banyak lagi, tetapi ini masih itu ya, soalnya ngupload juga. Oke, okay, nggak apa-apa ya, karena waktunya masih sebentar lagi ya nih materinya aslinya yang sebenarnya ada di sini tapi nggak sempatnya ngupload ya saya usahain mungkin kalau bisa kalau tidak ya memakai buku paduan aslinya ini masih proses Nah, ini politik adalah cara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan negara. Nah, itu adalah politik sendiri ya. Nih, kita masuk pada ulasannya saja ya. Ini masih berputar-putar. Mungkin Mbak Isa bisa membuat apa ya? Melihat PPT yaitu politik luar negeri Indonesia. Ini saya masih muter-muter. Masih loading ya di sini ya. Nih. Jadi bangsa Indonesia itu tadi ya berhak bersahabat dengan negara manapun asal yaitu tanpa adanya unsur ikatan tertentu. Tadi ya yaitu pada pasal seperti tadi ya, Indonesia menyatakan kerjasama antar negara ya bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menangani suatu masalah yaitu internasional. Ini lebih gampangnya lagi ya. Bebas itu artinya bebas tidak memihak pada satu apa salah satu blok yang ada di dunia ini. Jadi tidak memihak dimanapun. Tadi nah, aktif ya, yaitu bahasa Indonesia secara aktif ikut serta mengusahakan yaitu adanya terwujudnya tertibnya perdamaian dunia. nih masuk pada organisasi Indonesia. Tadi ya ada PBB yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB -bangsa. itu berdiri pada 24 Oktober yaitu 1945. Nah, PBB dibentuk untuk memfasilitasi di mana yaitu memfasilitasi hukum internasional. Keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, bahkan pencapaian perdamaian dunia. Untuk markas besar PBB sendiri itu ada di New York dan jumlah negara yaitu anggota dari PBB sendiri yaitu 100. 93 negara Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60. Jadi anggota PBB sendiri itu yaitu dari beberapa negara yaitu ada 193. Itu persatuan bangsa-bangsa ya, di mana Indonesia menjadi anggota ke-60 yaitu pada tanggal 28 September 1950. Ada juga gerakan non blok yaitu GNB ya. Itu dibentuk oleh beberapa negara yaitu yang cinta damai dan ingin berperan aktif dalam mencari solusi terbaik yaitu dalam apa? Dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Nih, untuk latar belakang sendiri, latar belakang berdirinya gerakan non-blok sebagai berikut, ada dua ya, itu munculnya dua blok, yaitu blok barat, yaitu dari Amerika Serikat dan blok timur di bawah Uni Soviet yang saling merebutkan pengaruh di dunia. Nah, kalau kita lebih, apa ya, di negara kita itu lebih mengikuti dari blok barat. Jadi ikut ke barat-baratan. Tetapi itu sangat mempengaruhi sekali. Itu negara kita harusnya tidak seperti itu ya. Kita harus mempunyai ciri khas sendiri. Karena kita dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Nah, ini ya. Kecemasan negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang. Nah, itu adalah faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan non-blok. nih untuk gerakan non blok sendiri itu diperkasai oleh beberapa pemimpin negara yaitu dari Indonesia sendiri yaitu Presiden Soekarno ada Mesir yaitu Presiden Gamal Abdul Nasir India Perdana Menteri Padit Jawa Halal Nehru, Yugoslavia yaitu Presiden Josip Broz dan Ghana Presiden KW siapa ya Kerumah itu berdirinya itu ya yang membuat suatu berdirinya gerakan non blok ada lima negara ya gerakan non blok itu sendiri dibentuk pada tahun 1956 yaitu dengan ditandatangani oleh dokumen Brioni. Ini ada konferensi Asia Afrika, yaitu KAA ya. Bertujuan apa untuk meningkatkan peran negara Asia Afrika dalam mewujudkan perdamaian dunia. Itu diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di mana di Gedung Merdeka Bandung. Berarti di Indonesia sendiri ya. Ada konferensi Asia Afrika dan ada banyak sekali, nah itu yang terakhir ya, nah mungkin ada yang ditanyakan karena mungkin materi itu sampai di sini ya, mungkin bisa dilanjutkan besok peranan politik, mungkin dari peran diplomatik, peranan Indonesia dalam peraturan internasional dan ada banyak lagi ya. Oke, Mbak Aisyah, untuk UAS PPKN-nya belum dikumpulin ya, mungkin secepatnya karena sudah diminta sama mbaknya, tetapi saya belum mempunyai datanya gimana, Mbak Aisyah? Halo, halo Mbak Aisyah. minggu depan. Oke, saya tunggu ya untuk minggu depan secepatnya ya. Karena juga ada UTS Bahasa Indonesia juga ada. Mungkin Mbak Isa juga nanti dikumpulkan bersama gimana untuk UTS PPKN-nya dan Bahasa Indonesia-nya. Nggak apa-apa, bisa minggu depan. Oke, bisa ya. Saya tunggu secepatnya. Mungkin itu ya, Mbak Dwi, sama Mbak Eda dikasih tahu ya, Mbak ya, karena saya sudah mengasih tahu, tapi bilangnya iya, tapi belum ada sama sekali ya. Mungkin Mbak Isa bisa memberitahu teman-teman agar bisa mengumpulkan secepatnya ya. Nanti Mbak Isa bisa mengkoordinasi bagaimana caranya agar teman-teman bisa ikut ya untuk mengumpulkan. Soalnya itu adalah nilai nanti yang akan dimasukkan. Sebentar lagi kita akan mengadakan ujian nantinya ya. Mungkin informasinya akan dilanjut sama Mbak Fitri maupun siapa ya yang satunya saya lupa. Oh. Mungkin materi malam hari ini itu hanya itu aja. Mungkin besok kita membahas latihannya saja ya, karena kita belum pernah membahas latihan. Besok kita akan membahas latihan ini ada beberapa latihan. Mungkin materinya ini sudah hampir selesai ya, tinggal sedikit lagi ini, sudah selesai. Itu materi terakhir. Mungkin nanti yang belum terselesaikan kita akan membahas kembali nanti ya ke depan mungkin yang perlu diingat-ingat saja pada intinya toko-toko di bawah ini yang pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal ASEAN kecuali Rusli Nur ini latihannya banyak sekali besok tinggal kita bahas latihan-latihan di sini ya, soalnya sangat susah ya untuk berlatih karena teman-temannya itu tidak hadir. Jadi saya sangat kesusahan untuk mengatur bagaimana caranya. Oke, Mbak Isa sudah membuka videonya, sudah saya upload semua ya videonya ya, mungkin tinggal dua pertemuan terakhir yang kemarin yang belum sempat di-upload. Oke mungkin apa ya cukup sampai di sini saja ya mungkin ada yang ditanyakan mungkin kalau tidak ada diakhiri saja ya mungkin mbak Isa ada yang ditanyakan halo oke tidak penting Intinya jangan sampai lupa ya tugas-tugasnya dikumpulin semua. Terus UTS-nya mungkin UTS Bahasa Indonesia PPKN secepatnya dikumpulkan, teman-teman dikasih tahu. Karena nilainya saya membutuhkan untuk didata ya. Kalau sudah tidak ada ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri. Ini ya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.